Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan di video ini saya membagikan cara mengatasi HP tidak bisa melakukan panggilan telepon. Oke, baik teman-teman, di sini saya memberikan beberapa cara ya. Jika HP Android kalian tidak bisa melakukan panggilan telepon sedangkan kuota dan pulsa masih ada atau masih tersedia ya dan masih aktif. Baik, di sini langsung aja untuk cara yang pertama. Oke untuk cara yang pertama silahkan teman-teman masuk ke setelan jaringan HP kalian Nah seperti ini Jadi apapun jaringan yang digunakan caranya sama ya Jadi saya di sini menggunakan kebetulan sekali menggunakan jaringan telkomsel teman-teman Nah di sini silahkan kalian gulir aja ya gulir ke atas Nah perhatikan di bagian eh, jenis jaringan pilihan silahkan kalian klik saja Nah di sini sudah ke mode 4G tentunya. Dan saya yakin di HP kalian pasti juga sudah di mode 4G otomatis seperti ini. Namun terkadang e, sinyal kita itu juga perlu di refresh lagi ya teman-teman. Nah caranya seperti ini. Jadi kalian pilih saja untuk jaringan e, 2G atau 3G dulu. Ya saya akan pilih 2G saja. Kemudian silahkan tekan OK dan di sini diamkan beberapa saat ya. Oke, okay, saya sarankan di sini kalian mendiamkan ini selama kurang lebih 5 detik sampai muncul nah ya sinyal E atau G di bagian sinyal Telkomselnya. Nah, kemudian oke okay, ini Telkomsel hanya contoh saja teman-teman ya. Jadi kalian gunakan di jaringan lain juga bisa. Jadi setelah kita mode 2G atau 3G, kita aktifkan lagi mode 4G otomatis. Nah, seperti ini tekan oke. Okay. Baik, ini berfungsi untuk merefresh jaringan HP kita ya, atau sinyal HP kita. Nah, kalau sudah, sini langsung aja menuju ke cara yang kedua. Untuk cara kedua, silahkan kalian tekan aja aplikasi telepon seperti ini, lalu klik bagian info aplikasi, kemudian klik di bagian izin. Nah, pastikan untuk izin aplikasi kalian sudah izinkan semua, jangan ada satupun yang tidak diizinkan. Oke, karena izin aplikasi ini setelan dasar yang harus kita selesaikan teman-teman agar supaya aplikasinya berjalan dengan normal ya. Dalam hal ini telepon bisa berjalan atau bisa berfungsi dengan normal dan tidak ada gangguan. Kemudian kita masuk di bagian penyimpanan dan cache. Baik, silahkan teman-teman hapus cache. Setelah hapus cache, silahkan kalian oh tidak perlu dihapus penyimpanan ya teman-teman nanti berbahaya kalau kita kehilangan kontak kita ya tidak perlu hapus penyimpanan hanya hapus cache saja hapus cache ini sudah mewakili sampah ya jadi sudah dibersihkan untuk sampahnya kemudian untuk cara yang ketiga baik untuk cara ketiga jika dua cara tadi belum berhasil untuk cara ketiga silahkan kalian refresh HP kalian dengan cara merestartnya Oke untuk merestart sendiri tekan aja tombol power on off dan merestart ini tidak, tidak mereset ya jadi tidak menghilangkan apapun yang ada di HP kita beda dengan reset ya ini restart jadi hanya mematikan hp kemudian otomatis akan menyala lagi jadi kalian klik saja mulai ulang ini lalu tunggu hp kalian mati dan tunggu sampai HPp-nya menyala kembali kalau sudah silakan kalian lakukan panggilan telepon ulang oke baik teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika berhasil, jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.